mungkin daripada banyak perkataan baik yang kita tuturkan. Sebab itu kena minta sebanyak-banyaknya ampun kepada Allah bagi pihak ibu dan ayah. Kerana doa bagi ibu dan ayah tidak pernah putus. Dan cukup banyak semua yang saya hormati dan saya kasih sayang, kerana title anak yang soleh itu adalah satu title yang menyebabkan kita akan mendapat kasih sayang daripada Allah. Saya mengumumkan pernah jalan di padang pasir ketika beliau menjadikan ini. Tiba-tiba dia tengok daripada jauh. Daripada jauh ada satu lebah-lebah daripada padang pasir yang luas itu. Seseorang yang nampak jalan mungkin dekat. Dan bila telah dekat, dia akan disyakur. Rupanya seorang wanita yang sangat mendukung lelaki tua di belakang. Seorang wanita yang mendukung seorang lelaki tua di belakang. Maka saya memperlihatkan melihat perlakuan ini. Lantas saya menangkan supaya perempuan tersebut berhenti, wanita tersebut berhenti. Lantas saya tanya, apakah cerita ini? Maka wanita ini cakap, apa kau? Yang di atas tanggungan saya ini adalah ayah saya yang terlalu tua dan nyanyi. Daripada saya supaya menggendongnya, mendukung di belakang, dan diminta saya berjalan dan saya berjalan sampai ke tengah padang pasir patah tadi. Tuan-tuan dan waktu yang berlaku pada Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar mendengar cerita daripada wanita ini, Sayyidina Umar menundukkan kepadanya dan menangis. Cuba yang seorang wanita yang terdik, yang bernih, tapi kerana nak buat baik pada ayahnya sampai tahap itu, maka menangis Sayyidina Umar dan berkata, aku saksi kau adalah anak yang soleh. Aku saksi, kata Sayyidina Umar, kau adalah anak yang soleh. Pada saat Sayyidina Umar kata, aku saksi engkau adalah anak yang soleh, apa kata wanita ini? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya jauh aku ini daripada nak jadi anak yang soleh. Kan dia kata boleh. Pada masa aku kecil dan ayahku ini sedang sihat dan muda, aku masih ingat dia yang dukung aku kemana-mana. Kemudian sampailah aku sakit begitu tenang, dan di satu malam aku mendengar dia berdoa kepada Allah sambil menangis terpisah-pisah. Sambil terkeluar untuk perkataannya dalam keadaan menangis, wahai Tuhan, tolonglah sihatkan dan sembuhkan anakku ini, wahai Allah. Tolong jangan ambil nyawanya, ya. Tolong jangan ambil nyawanya. Tetapi wahai Amirul Mukminin, pernah satu kali kita sedang menukung dan ayah saya dalam keadaan sakit, dan dia masih nyanyi dan minta saya berjalan di tengah padang pasir. Pernah satu hari saya terlintas dalam hati saya, ya Allah, andai kau rasa perlu, kau campurlah nama ayahku ini. Saat saya teringat dia kata tentang apa doa ayah saya, dan tiba-tiba saya anaknya berdoa kepada Allah agar Allah mencabut nyawa ayahnya, saat itu saya tahu saya tidak layak dipanggil sebagai anak yang soleh. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau begitu susah masih belum layak, tolong jangan ambil mudah. Sebab syaitan ajak ambil mudah tentang adab terhadap mereka. Kita ambil mudah, lantas kita tak rasa salah, walaupun kadang-kadang kita ambil rasa duit ibaratnya. Kemudian kita cakap hatinya sampai mengalir darah, mengalir air matanya, tetapi kenapa sebab kita tak rasa? Dan kemudian kita dengan selesa tahajud di waktu malam. Sebab itu, bila kita ambil kesempatan ini, peluang ini berdoa pada Allah agar dia ampunkan dosa kita. Ambillah kesempatan di permulaan ini semua yang saya kasih sekian, supaya nanti kita faham. Sebab itu tuan-tuan, ini adalah bila saya terang Aisyah pada malam Al-Qadar, dia minta dan tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anda aku bertemu pada malam yang dipanggil Lailatul Qadar, apa yang aku nak buat? Apa yang aku nak buat? Apa yang Nabi ajar tuan-tuan? Nabi ajar supaya bertawar. Maknanya supaya kita semua faham.
Sedangkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha orang yang hamba Allah, kekasih Allah yang langsung dipimpin dan dididik oleh Rasulullah di ajar bertaubat kepada kita yang memang sah bersama dan terus. Justru itu pertama sekali saya nak ajar ketuk masuk dalam Ramadan dengan banyak dan bertaubat. Malam-malam tarawih rasakan aku berdiri ini sebagai orang berdosa dan minta ampun kepada Engkau ya Allah. Saat tidak buka baca Al-Quran menangislah. Aku membaca Al-Quran sebagai orang yang sedang meraih dan minta ampun kepada Engkau ya Allah. Dengan ada macam itu Tuhan, kita mengemis keampunan daripada Allah di awal Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah kita penuhkan dengan taubat yang kemudian makin lepas, makin banyak, makin rasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah mesti ada perasaan penuh syukur kepada Allah. Penuh syukur sebab nikmat yang paling besar yang ada pada kita apa tuan-tuan? Nikmat kita masih lagi bernafas. Kita masih lagi bernyawa. Kerana orang sihat macam kita semua tak tahu nikmat sihat melainkan saat dah terlantar di hospital dan doktor kata you tak ada harapan lagi untuk bangun. Andai orang di hospital dah tengok kita yang ada di situ pun mereka menangis alangkah seronoknya kalau dapat bangun, dapat menghilangkan ibadat. Tetapi orang yang sihat tak rasa apa tuan-tuan, tak rasa apa-apa kepada mati. Bila tak rasa apa, bila tak rasa apa, kita tak ucap syukur dan tak terima kasih. Pernah saya pernah biasakan ini dan kemudian biasa ini mungkin biasa kita dengar. Rasulullah pulang ke rumah, Rasulullah mendapati Sayyidina Aisyah menangis, mengalir air mata dalam keadaan pesak tangis. Bila Sayyidina Aisyah menangis, Rasulullah masuk dan mendapati Sayyidina Aisyah sedang menangis. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Aisyah, apakah yang menyebabkan kau menangis oleh Aisyah? Ya Aisyah, aku yang menyebabkan kau nangis oleh Aisyah. Ringkas kisah, Sayyidina Aisyah kau pulang daripada ziarah di majlis kematian dan Sayyidina Aisyah kata aku sedih perpisahan atas nama anaknya. Isteri ditinggal menjadi bayi, anak menjadi anak yatim. Lagi sekali Sayyidina Aisyah menangis. Tetapi belum dengar apa jawaban Rasulullah. Orang yang mati itu jauh lebih sedih berbanding orang hidup. Sebab tu orang hidup macam kita tuan-tuan kalau sekarang nak rasa nak taubatlah, saya pun taubatlah. Tetapi orang mati, walau dia nak sangat bertaubat, dia tak lagi bertaubat. Ditutup taubat sebab taubat hanya sampai nyamuk, sampai berbantau. Nah, kita keluar sampai ke sini tuan-tuan, pintu taubat dipenteri semati-matinya seorang itu. Dan sebab orang mati walau nak bertaubat, nak ibadah, tidak lakukan, tidak dapat. Maka sebab itu, nikmat hidup ni orang mati je sedang. Janganlah kita sampai tak bersyukur di atas nikmat. Maka sebab itu saya mengajak kita semua bersyukurlah di atas nikmat. Andai kita sempat bertemu Ramadan pada kali ini sebab saat ini kita sebab masih ada dua pejabat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, ini nak kena muzakarah. Maka masuklah ke dalam bulan Ramadhan yang setiap langkah kita itu sepanjang-panjangnya kita pergi kepada matlamat aku berpuasa di bulan Ramadhan dan seluruh perlakuan di bulan Ramadhan adalah untuk aku mendapat takwa. Jom kita buat promosi ini, tuan-tuan. Maknanya kalau kita jumpa kejut anak kita. Tetapi
bisikkan pada anak, oh Allah, bila nak tu ada, alhamdulillah hari ini kita berbuka sebab kita berbuka ke dapat takwa. Buat promosi takwa semua yang saya kasih sekalian, supaya kita tahu bahawa Ramadan Ramadan adalah takwa. Ramadan adalah takwa. Sebab kalau matlamat itu tidak mengambil tempat, takut-takut benda lain ambil tempat. Agaknya apa tuan-tuan? Nafsu ambil tempat. Ramadan bila dituluh dengan nafsu, tuan-tuan, agaknya apa cerita Ramadan? Ceritanya cerita apa? Cerita makan. Ramadan untuk takwa, tapi yang berlaku agendanya adalah agenda makan. Bila agenda makan, tuan-tuan, nanti diberi jawapan yang lain. Apa yang bakal terjadi dan terakhir, sebab itulah yang telah terbentuk dalam masyarakat kita. Agendanya adalah makan. Pernah tak kita jumpa dalam mana-mana hadis yang bila sampai bulan Ramadan itulah pesta makan? Bukan saya tak pernah jumpa, tuan-tuan. Tapi jadi, kenapa jadi, tuan-tuan? Sebab matlamat takwa tidak dipromosikan mana-mana, maka matlamat nafsu mengambil ruang dan tempat. Maka puasalah kita, kadang pun sebab nak makan, berbuka aku tak lagi. Saya tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh Dr. Alan Carr, menulis tentang The Miracle of Fasting. Saya nak share dengan tuan-tuan, perhatikan adik-beradik saya yang berada di Masjid Al-Hidayah di Batu Bentang. Dr. Alan Carr, pakar perubatan dan diet, bukunya dalam Encyclopedia of Religion, tuan-tuan, semua bangsa bertamaduk di dunia berpuasa. Orang Rom berpuasa, orang Greek berpuasa, orang Cina berpuasa, orang India berpuasa, kaum Mayan berpuasa, semua orang tamadun berpuasa. Yang tak puasa tak tamadun. Orang masjid tak pun, radio ni ramai pun dengar kan. Kalau anda tak berpuasa, itu orang tak bertamadun. Saya berkata, Encyclopedia of Religion bagitahu. Dalam Encyclopedia of Religion bagitahu, orang yang berpuasa, bangsa yang bertamadun, semuanya berpuasa. Yang tak berpuasa, tak bertamadun. Tetapi tuan-tuan, nanti satu tempat yang saya sedih nak cakap, tapi sebab dah cakap, kena cakap. Dr. Alan Carr kata, puasa orang Islam religiously, mereka puasa kerana agama. Tak makan sejak daripada sebelum terbit matahari. Dan mereka makan waktu tenggelam matahari. Tuan-tuan, dengar apa kata Dr. Alan Carr. Dr. Alan Carr kata, dan di malam hari mereka melampak makanan mereka. Saya tuan-tuan geram. Saya terus nak capai telefon nak call Dr. Alan Carr. Dan saya akan beritahu kepada Dr. Alan Carr, hey Dr. Alan Carr, jangan main-main. Mana ada umat Islam yang kemudian, mana ada umat Islam yang tak makan bermula daripada sahur dan kemudian malam di waktu berbuka, mana dia melantak? Saya nak komplain kepada dia. Tapi semua itu hadis Nabi, berbuka dengan air, makan tamak, makan tak banyak, kan begitu kan umat Islam. Dr. Elmak akan tanya saya, Zul, tempat mana hang boleh duduk kan? Oh, kenapa lagi tipu dah tu? Mana saya nak tunjuk tuan-tuan, kalau dia tanya pada saya mana satu tempat yang betul-betul puasanya tidak melangkap di waktu malam. Maaf saya kasar sekali sebab digunakan perkataan God maknanya melangkap. Dalam buku beliau, tetapi aku yang akan pergilah mana-mana tuan-tuan, dia kerana takwa tidak menjadi sebab berpuasa seseorang, maka nafsu ambil peranan, maka lantas dengan kerana itu, Masya Allah, atas kerana inilah akhirnya Masya Allah cerita-cerita makan, pukul 3 cerita makan, pukul 4 cerita makan, pukul 5 apa tak lagi, pukul 6 Masya Allah, bazar Ramadan Masya Allah. Genting dari jemari ini tuan-tuan untuk mencicip makanan. Orang kata dalam hari pertama tu setiap jemput dicelup dengan tepung dan goreng, Insya Allah pun orang beli. Gagal makan tuan-tuan, lapar punya pasal, gagal punya pasal Masya Allah. Dan kata Dr. Alan Carr, puasa yang sebegini adalah mana berlaku untuk makan. Kesian Rasulullah. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Nu'aim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasihhu." Kalian berpuasa kata Nabi, yang perlu bangga bagi tuan pada kita kata Nabi sihat kata Nabi, sebab Nabi sayang sangat pada umat dan Nabi tentu bangga kalau umat Nabi sihat. Dan alhamdulillah kita berpuasa.
Sebab kita tidak berpuasa kerana takwa. Kalau berpuasa pada takwa, tidak ada isu tentang makan dan diri kita. Justru sekarang, tuan-tuan, mari kita cerita bagaimana kita bermuzakarah pada malam ini. Macam manakah puasa yang melahirkan takwa? Sebab Nabi juga menyebutkan kam min sa'imin laysa lahu min siyami ila jubba al-'ash. Ramai kata Nabi orang-orang yang berpuasa tak dapat apa satu pun daripada puasa, hanya mungkin kita dengar dia cerita lapar, dia cerita dengar dia cerita dia dia rasa dah ada. Tak lebih daripada kata Nabi SAW tak terdapat apa pun. Jadi kalau kita dalam sebab ini, saya nak ajak kita berbincang tuan-tuan, apa yang patutnya kita buat bagi mencapai takwa yang kita kenal sahabat tahun dan kita nak tahu ini Allah dan kita jadi lebih baik. Apa kata saya nak gulakan dengan saya buat survey. Survey. Apa yang insyaAllah kita nak buat dalam Ramadan kali ini? Pada kemulia sini insyaAllah. Tuan-tuan kita kumpulkan survey. Apa yang saya nak buat, apa yang aku nak buat saat masuk Ramadan pada tahun ini. Apabila Allah memberikan umur yang panjang, Nabi ya Allah. Tuan-tuan, apa kita nak buat? Saya tidak nak simpan lima tuan-tuan. Sebab kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan dia cakap tuan-tuan, pakai kerohanian tuan-tuan, saya dah capai ini, tak tinggi tuan-tuan. Tuan dia memang tuan jawapan 1, 2, 3 tak, saya dah dapat gitu tuan. Yang tenang saya dah cukup kuat untuk menerima. Jom kita bincang tuan-tuan. Apa yang kita nak buat di mana tuan-tuan? Memperbaiki iman. Memperbaiki iman. Memperbaiki iman lebih objektif. Itu subjektif sangat nampaknya. Memperbaiki iman itu macam perbaiki macam mana? Sebab sebelum ni dia tak pakai sekeban. Sebelum Ramadan dia nak upin pakai sekeban. Contohnya lah. Contohnya lah. Okey, saya ambil satu. Ramadan pada kali ini saya nak pakai sekeban. Contoh. So, okey. Saya nak sebut tuan-tuan. Paling tidak jawapan daripada tuan-tuan yang kita nak sama-sama berusaha menolongkan. Kita sambung usaha Ramadan tuan-tuan. Kita bincangkan ibadah apa yang kita nak buat. Dan di ujung nanti, adakah itu berjaya mencapai takwa? Ya, bila pertama sekali maknanya memperbaiki iman, tapi itu simpel ni maknanya. Okey, daripada kita tak pakai serban, kalau ada lagi nak berkumpul, kalau tengok ada tak faham, kita pakai serban ke begitu. Ini jalan sosial pula kan. Okey, maknanya taklah sesimpel yang kita dapat pakai serban. Jadi, Al-Quran. Ya. Ya. Qiyamulail. Alhamdulillah saya dah dapat jawapan tuan-tuan. Qiyamulail. Yang ketiga. Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran. Alhamdulillah ingat tuan-tuan baca Al-Quran. Ya, sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tuan-tuan. Ya. Perbanyakkan sedekah dan malam ni pun kita nak promosi dan tuan-tuan. Ya. Ya, malam ini kita nak promosikan sebab tu dia ketika apa saja sedekah yang kita buat pada malam ini digunakan untuk bulan Ramadan, on saja orang guna pahala seperti kita buat pada bulan Ramadan. Nah, sebab bila kita dengan masjid dah cukup dia punya bajet dan bagus, kemudian ada ihya Ramadan yang dia lakukan tersebut pada hari bulan Ramadan digunakan pahala berganda-ganda walaupun malam ini kita mengeluarkan tentunya insyaAllah. Bersedekah memperbanyakkan lagi dua. Ya. Menambah ilmu pengetahuan. Saya dapat bagi pun. Ada yang kata tak apa-apa ya? Ada yang kata apa? Cikgu ni baru ibu. Jom cikgu lagi pun tuan. Cikgu ni pun tak ada. Banyakkan i'tikaf. Banyakkan i'tikaf dalam masjid. Banyakkan i'tikaf. Solat berjamaah. Ya, lebihkan solat berjamaah. Tiga ni kita sikit kita tahu insya-Allah. Beri banyak sebanyak kebajikan, senyum ke orang, sedekah, sedekah dah sebut tadi. Okey. Tujuh. Ya. Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Bersilaturahmi. Alhamdulillah. Tamat 10. Boleh tuan-tuan, boleh buat tadi?
Bulan Ramadan nanti? InsyaAllah. Jom kita buat sedikit kajian. Bagaimanakah bulan Ramadan akan melahirkan takwa? Apa yang harus dipahami oleh seseorang yang kalau kita sebutkan dari Ramadan adalah untuk melahirkan takwa? Anwar? Aiman. Aiman, Aiman ingat puasa untuk takwa Aiman. Ya, Aiman berbuka untuk takwa Aiman, tarawih untuk takwa Aiman. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekian. Apa ni? Mari kita tengok sama-sama. Rupanya untuk mencapai takwa yang Allah nak beri di bulan Ramadan, ada dua proses yang orang kena buat. Dua proses. Proses yang pertama namanya proses siam. Proses yang kedua namanya qiyam. Siam campur qiyam sama dengan takwa. Sunat dari takwa yang kita kata takwa la'allakum tattaqun, yang Allah sebutkan semoga-moga dengannya kamu menjadi takwa, semoga-moga dengannya. Maksudnya apa tuan? Mesti ada satu proses namanya siam, satu proses namanya qiyam. Apa itu siam? Siam adalah proses. Maksud proses itu adalah menahan. Sebab siam maknanya menahan. Qiyam maknanya bangunkan. Qiyam maknanya bangunkan. Dan bila kita masuk saja bulan Ramadan pada hari ini insyaAllah, maka dua proses ini mula on. Dan bila on saja dan orang melakukan duanya, siam dan qiyam, maka lahirnya takwa dalam dirinya. Bapa jawab berapa? Kita dengar tadi apa? Apakah kita bincang sekali, kita letakkan dalam dua kategori. Tangan kanan saya tuan-tuan kategori siam, tangan kiri kategori qiyam. Siam maksud apa tadi? Menahan. Qiyam maksudnya? Bangunkan. Okey, kita ambil 10 yang kita nak buat bulan Ramadan supaya kita boleh masuk dalam kotak sama ada siam ataupun qiyam. Aiman, okey Aiman. Boleh faham buka silakan. Alhamdulillah kalau Aiman faham, akhirnya walaupun tak ada papan hitam boleh faham. Sebab ini adalah ruang kritikal yang menyebabkan kadang-kadang tak akan ditanggung. Sebab proses tak berlaku. Matematik tak berlaku. Satu campur satu, tak jadi dua. Bagi semua yang saya kasih sekian. Apa tadi? Sepuluh tadi. Oh, pakai sifat. Alhamdulillah. Senang kan ya? Saya faham maksudnya banyak lah itu. Pakai sifat. Tuan-tuan, pakai sifat nak masuk siang ke tiang. Jadi dua kategori pun, tuan-tuan. Kategorinya pakai serban, siam atau qiyam? Qiyam, alhamdulillah. Tuan-tuan bersama dengan saya buat kata nanti susah. Qiyam. Setelah siam atau qiyam? Bangunkan. Qiyam. Qiyam pun ada tadi lah, yang mulai. Namun pun dah qiyam. So, tiga. Baca Quran, qiyam atau siam? Baca Quran, tuan-tuan. Siam atau qiyam? Qiyam. Apa lagi tadi? I'tikaf dalam masjid, siam atau qiyam? Qiyam, alhamdulillah. Nampak tuan 50 tuan. 50 dalam kolom di belakang saya. Apa lagi tuan? Jom kita habis yang cepat. Menuntut ilmu, siam atau qiyam? Qiyam, kita bangunkan tuan. Kita bangun, maknanya kita pergi 60 tuan. Silaturahim, kita pergi ke orang berhubung ke silaturahim. Siap atau tiap tuan-tuan? 70. Apa yang kita buat? Istighfar. Kita istighfar, siap atau tiap? Istighfar. Qiyam. 90. Satu lagi apa jelas? Solat berjemaah. Solat berjamaah, solat berjamaah siang atau qiyam.
dalam survei yang saya buat, kita buat 10 qiyam, 0 siam. Semua yang saya katakan ingat, tak nanti takwa melainkan siam plus qiyam sama juga takwa. Sebab itu orang banyak ya. Tuan-tuan cuba bayang, andai 10 tadi kita buat sebab kita senarai, belum tentu buat. Saya ulang sekali lagi, banyak benda yang kita rasa nak buat, tak tentu buat tuan. Aku tak lagi yang memang tak senarai kalau tuan tak buat. So bagaimana kita berkata aku nak lari tak puas sedangkan tak laku, tak laku pun proses siang, tak laku pun proses tiang. So kalau begitu tuan-tuan, apa yang kita kena buat dalam proses siang? Siang maknanya menahan diri. Kita katakan kita menahan diri daripada makan. Ya, ketika Allah tidak benarkan. Tetapi sekarang Allah tanya, sejauh mana kamu menahan diri ketika kamu berbuka puasa? Tak masuk dalam senarai. Memang tak kuat. Tapi apa jadi tuan-tuan kalau kita tak jaga ketika berbuka dan kita makan macam yang kata Dr. Alan Park? Apa jadi pada orang nak tiang malam, nak tiang nak solat malam tu? Perlu cerita ke saya? Pusat yang terbalik tuan-tuan, jangankan tarawih tuan-tuan, maghrib dan terlebuh tuan-tuan. Dalam masjid okey lah insyaAllah, tapi yang mendengar yang ramai masyaAllah mungkin sama-sama boleh tuan-tuan asal. Nampak tak? Sebab tu siang tu penting. Siang soal makan tuan-tuan, kita cerita tentang tahajud malam, qiyam lain tadi. Sedangkan masyaAllah, andai penuh perut kita, yang andai penuh dan kita tak jaga, jangan harap. Sebab itulah orang lain 28, 28 yang lain tuan-tuan, kotor dah tak kena. Kenapa? Sebab perut dah berat tuan-tuan, jangan harap nak pergi sampai 20 dan macam tidak alhamdulillah, satu juzuk pun. Sehingga orang bila dengar, perut takut. Kenapa jadi tuan-tuan? Sebab tak siap. Bila tidak siap soal makan, itu belum cerita siap soal benda syubhat, takut tiba-tiba kita terbuat pada masa makan. Cuba bayang tuan-tuan, tolong bayangkan kita tidak berpuasa, tidak berpuasa tahan perut kerana takut pada Allah. Saat kita makan malam itu, kita jadi orang membazir. Membazir apa tuan-tuan? Perlu cerita pada saya. Adik-adik syaitan. Adakah adik-adik syaitan ini boleh harap untuk tahajud malam, solat berjamaah tuan-tuan? Simple the calculation. Sebab itu tak lari tak keluar. Kenapa tak lari tak keluar? Kalau pun boleh, masya Allah punya susah tuan-tuan. Zaman kita kecil-kecil ini pun. Yang itu semuanya berkorokan dalam salah kan? Ini sekarang masya Allah, ini saya sebut tadi saya kata. Sebab sepatutnya kita macam untuk melakukan ibadah. Ya, begitu kita memburu dunia, masya Allah kita masuk ke kamp motivasi, pushing the limit, push diri kita. Kalau kita tak tahan, masa tahan, kuat lagi, kuat lagi. Tapi untuk dunia manusia sangat kuat. Tapi tentang akhirat, masya Allah kita pilih yang sedikit-sedikit. Baca Nabi sebut dalam hadis apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qasara al-'abdu fil 'amal, ibtala'ahu Allahu bil hamdi fil qalbi." Apabila hamba ini suka pilih yang cuai yang sedikit untuk dalam amal dia, maka Allah campakkan rasa dalam hati dia boleh belum besar dalam hati dia. Sebab itu semua yang saya rasakan kita harapkan, saya harap saya sudah cakap pada diri saya sendiri orang-orang yang kita datang ini memandangkan kebaikan semuanya mungkin. Tapi orang kata mana dia kami nak pandang ni apa ni kau tahu kan lagi buka apa banyak apa banyak dua puluh dan pergi macam Allah macam Nabawi tu apa tu tuan 20 yang disediakan oleh pihak masjid. Itu semua yang saya hormati dan saya kasihkan. Itu baru contoh setiap satu siang. Saya mungkin tak sempat mungkin mana pengajar yang nak dibuat bagaimana. Tolong para ustaz tekan kanfak siang ini. Sebab ramai orang tekan kanfak siang baca Quran. Tetapi katakan supaya bulan Ramadan apa yang saya nak buat pada kali ini saya tahan dulu saya daripada bahan cakap. Siam yang besar adalah menahan, menahan daripada mulut tadi mulut tahan tak cakap sekarang, tak makan sekarang tahan daripada tak cakap banyak. Sebab bila banyak cakap cuma hari ini kadang-kadang rumah tu berdiam sangat tapi dalam Facebook paling aktif. Tapi agak berdepan zaman dulu tonton kalau nak kumpat susah pun
Kena naik berantai dulu. Cari member-member yang boleh satu camp. Kemudian masyaAllah duduk cari satu tempat, satu pot, umpan. Hari ini tuan-tuan, dalam masjid ni tuan-tuan, pakai Facebook, boleh umpan dan tuan-tuan. Punya bahaya sebab itu masyaAllah di bulan Ramadan kurang-kurang. Tapi semua orang kata insyaAllah, orang makin dah bangga lah ngaji insyaAllah nanti anak baca WhatsApp dulu. Baca. Bukit dan buka dah nak buat macam dalam surat pulang. Tuan-tuan, ini nak bergerak yang paling melaporkan kita yang kita tak sedar. Tak sedar tuan-tuan. Akhirnya masyaAllah umur kita tercatat sedikit demi sedikit. Yang patut baca Quran tak baca Quran. Kenapa? Sebab tak siap. Kita tak niat untuk tahan daripada buat benda itu. Dan kita rasa dia okey. Dan tak sedar lagi tuan-tuan. Bila kita tak siap, maka tak berubah mulut kita dari bercakap dengan benda yang tak baik. Saya sangat kesal pada diri saya dan kita semua pada zaman ini tuan-tuan. Sebab kita banyak berkiblat kepada cara barang tuan-tuan. Orang barang itu tuan-tuan terutama yang lain itu. Maaf saya. Apalah orang lain itu tak faham saya pasal lain. Saya tengok dalam National Geographic di Cina itu tuan-tuan. Kisah bagaimana apa ni pembinaan partner besar yang dia buat. Dan akhirnya siap. Dan arkitek dalam interview itu dikatakan berkaitan dengan itu tuan-tuan. Dan bangunan ini telah terbina dengan pertahanan teluli yang kukuh dan kuat dan pertahanan calung sesama kamu yang berwujud. Aku masih dia tuan-tuan. Dia orang yang sebut calung tuan-tuan. Bukan saya cakap ini tuan-tuan. Dan inilah yang kadang-kadang dari trend yang kita pandang ini. Sebab kita tak rasa salah mencabut tuan-tuan. Tak rasa salah kadang-kadang kita, maafkan saya, kita cakap perkataan celaka dan cakap, tak ada salah. Bila media boleh nampak, dia sangat nampak-nampak tapi Masya Allah kat sini keluar, Masya Allah. Inilah yang Nabi tak ada dalam Allah. Manakah dan kau lezur kata disebutkan oleh Allah dalam hadis kursi bagi siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tak betul, tak benar. Allah tak terakhir akan meninggalkan tak makan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi. Jadi sebab itu semua yang saya rasa mesti ada siap. Dan yang paling bahaya kata Imam Ghazali, lakukan kebaikan yang banyak qiyam tadi macam makan makanan berkhasiat. Aku sangat jago makanan berkhasiat. Mari dulu hamba tu sabda Zaitun. Zaitun. Orang kat Ali segala macam. Contoh, makan ada lima kan? Agenda lima. Contoh tuan-tuan. Kata Imam Ghazali tuan-tuan, bila kita tiap tuan-tuan, sama macam kita bakulkan semua benda ni. Cuma fikir. Kita buat macam-macam. Dan kita dah makan banyak-banyak. Kemudian kita buat satu benda apa dia tuan-tuan. Kita makan racun rupanya. Tak banyak tuan, satu juncture. Ya. Takkanlah in fact. Saya dah banyak makan zatron, dah makan madu, apa tu sambal dan segala macam. Dan kemudian tuan-tuan nanti makan apa tu? Raja tempat. Tapi jadi tuan-tuan pada sesuatu. Mana yang lebih penting sana? Lima juzuk kita baca Quran, sepatah kita tempat. Sepatah itu seperti satu juncture tetapi itu membunuh seluruh amalan kita. Justru itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Saya harap mungkin nanti dalam tazkirah di bulan Ramadan bakal lakukan sebab saya nampak saya tidak sempat nak bercakap banyak tentang siang. Sedangkan Sufyan bin Uyainah dalam dia cerita tentang bagaimana tentang kelebihan Ramadan yang paling besar adalah menjaga. Dan soal menjaga itulah yang menyebabkan Ramadan itu akan balikan takwa. Tetapi hari ini macam kita katakan tadi, tak dalam senarai pun, bila tak dalam senarai pun orang tak akan buat, maka ini buatlah sebelah ni. Dan akhirnya sebab itu kita rasa kita tak tahu kan Ramadan dan segala macam. Masjid kita mungkin penuh di permulaan, di ujung akhirnya kosong. Sekarang ini tak payah di permulaan, malah kota pun sudah selalu hilang tuan-tuan. Ya, kenapa? Sebab betapa siap dan kiam tidak tahu proses yang sebenar. Dan saya tuan-tuan bila saya pijak ya, berada di masjid yang saya ingat pada malam ini. Jadi atas saya kipas yang memudikinkan.
Dan saya yakin saya tak terbayang tuan-tuan bulan Ramadan nanti insyaAllah tuan-tuan yang ada di sini dari masjid tuan-tuan akan mempertahankannya sampai dalam hujung insyaAllah. Tuan-tuan akan bersama insyaAllah walaupun kadang-kadang nafsu bingung terbalik dalam hati mahal dan Ramadan ini kita nak teruskan dan kita akan sebanyak banyak yang mungkin. Saya teringat tuan-tuan di hujung ini ada sebuah kisah yang sangat mengajar saya. Boleh beri kotoran sikit lagi? Baik, Pak Ayat tak boleh. Beliau matas. Boleh ke matas? Matas, tenang kan insyaAllah kita. Baik, dia sampai tuan-tuan, dia sampai serasa saja. Tetapi saya sangat belajar sebab saya mendengar langsung kisah. Mungkin saya pernah sebut dalam radio tertulis juga dalam buku saya. Kebetulan pula bawa buku ada ada buku saya yang baru dilancarkan di Pesta Buku. Saya pun ada bawa mungkin rakan-rakan yang nak menambah bulan puasa tadi kan untuk ini. Ya, so baca insyaAllah ada beberapa buku lah yang mungkin untuk ini insyaAllah boleh ada yang saya rasa. Semua yang saya rasa yang saya dapat kongsi ini adalah pelajaran yang saya dapat yang saya dapat kongsi. Ya, sangat simpel saja. Yang bercerita saya pada masa itu ialah seorang anak gadis umur 20 tahun di sebuah negeri lah, di Malaysia. Sebab di bagian itu saya sebut sebuah negeri yang dia cerita kisah dia tuan. Dia memeluk agama Islam ketika dia mula berjinak duduk di asrama umur 16 tahun. Nantinya dia sampai 4 tahun dulu bagi dia. Bila dia duduk di asrama, dia kata selama ini dia duduk di kampungnya, agamanya, agama yang fesyal. Saya kata macam tu, saya buat umum macam tu. Ayah, mak tidak ada menurut agama yang lalu. Dan apanya orang yang kuat kepada agama yang dianggungi tersebut. Dan bila dia lahir daripada keluarga ini dan sekarang dia duduk di asrama, dia dapat pengesan sesuatu benda yang berbeza dalam hati dia. Anak kaki semua 16 tahun jadi kata betul. Dia tak tahu tiba-tiba dia rasa sesuatu. Tengok orang pakai telekom. Dia tengok orang pakai telekom biasanya dia rasa. Kemudian dia kata kalau sebelum azan kan biasa kan corak-corak dia pasang like Al-Quran kan ngaji, ngaji Quran. Dia pernah masa dia kata dia duduk dan kata perkataan aku ni sedap sangat dengar dia. Saya nak ringkas, kisah dia juga panjang sedikit. Saya nak ringkaskan dia kata sampai satu hari dia tak mampu tahan lagi perasaan dia. Dia tiba dengan ustaz. Kata ustaz, saya nak memeluk kamu di sini. Aku tak hari ustaz ni ajar syahadah. InsyaAllah dan saksi bila Tuhan berhak di sebuah melainkan Allah dan saksi bahawa Nabi Muhammad subhanallah. Tuan-tuan, dia telah memeluk agama Islam. Tetapi sebab dia memeluk agama Islam itu hanya 2 bulan sebelum cuti panjang bulan 12. Maknanya 2 bulan itu dia cuba belajar, cuba menghafal, cuba mengaji. Tetapi dia sampai bulan 12 dia terpaksa balik ke kampung. Jauh boleh ke kedalamnya. Boleh jauh ke kedalamnya. Maka dia kata saat itulah dia mula rasa dalam hati dia. Sebab dia umur 16 tahun, abang dia kuat agama yang dianuti. Mak dan ayah itu mengikut agama yang tersebut. Dan dia kata saya tak ada kekuatan untuk beritahu pada mak ayah dan abang yang saya telah jadi seorang muslim. Jadi mana kisah dia? Dia cerita pada saya dengan ustaz. Perkara yang paling sedih saya lalui masa ketika saya cuti tersebut adalah family dia mungkin makan babi. Dan dia sebagai anak gadis 16 tahun biasanya yang kena urus di dapur. Jadi aku dia kena buat. Saya kena siang tadi babi. Saya kena siang tadi izin. Dan pada saat itu dia kata kepada dia,
ketika dia tengok tangan dia berlumuran dengan darah babi tersebut, dan dia tahu gunakan pisau tersebut untuk iris babi tersebut, air mata dia mengalir, dia menangis teresak-esak sambil berkata, "Ya Allah, kenapalah imanku ini lemah sangat, wahai Tuhan? Aku tak ada kekuatan nak beritahu pada keluarga ku yang aku di Islam, dan Islam tak boleh nak buat benda ni, wahai Tuhan." Dia kata air mata dia menangis. Kalau makan, dia cuba untuk tidak makan, dia buang-buang. Bila ada masa, dia terus pergi masuk dan sama tangannya sambil dia menangis, dia minta, "Ya Allah, kenapa aku ni lemah sangat?" Dalam mempes kisah yang saya nak mempeskan pada malam ini, cerita boleh dan sangat paling indah dalam hidup saya, senang musim sangat paling indah dalam hidup ketika tuan-tuan dan ulama-ulama akan datang dalam masjid ini, tuan-tuan melangkah masuk dalam keadaan begitu meriah, insyaAllah. Tolong dengar kisah anak gadis ini. Apa boleh buat tuan-tuan ketika semua pelita telah dimatikan? Dia keluarkan sesuatu daripada bawah katil dia, perlahan-lahan yang kita tingkap dan dibuka tingkap. Dia kuat, bila dibuka saja dan kemudian dingin angin hutan dan bukit tersebut dan bermasuk. Perlahan-lahan dilompat turun daripada tingkap rumah itu, makapung tersebut. Perlahan-lahan ditutup tingkap rumah dia, dan dia seorang di pada pukul 12 malam ini, di bawah kukusan dan berjalan merendah dalam hutan tersebut. Rumahnya tuan-tuan bersebelahan dengan hutan tebal, dan dikatakan dia dalam gelap malam itu, di sanalah dia bersihkan satu ruang di celah-celah paling pisang, dan kemudian dibuka kukusan tadi. Dalam kukusan tersebut adalah kelekong untuk dia makan. Sangat paling indah adalah saat saya menyebut kalimah Allahu Akbar. Sangat paling indah bila disebut saya perkataan itu, saya cerita pada tuan-tuan, saya rasa muka saya terlempang dan tampar. Aku sebut Allahu Akbar dalam keadaan menokong, kadang-kadang rasa ringan, kadang-kadang rasa ketat, penuh keterpaksaan. Tetapi anak gadis 16 tahun, masya Allah, sangat paling lazat menyebut kalimah Allahu Akbar. Jadi kata saya tak pandai banyak baca Quran, cuma hafal Fatihah sahaja. Dan indahnya dikata menyebut surah Fatihah, menuntut Bismillahirrahmanirrahim dalam gelap malam soal diri tuan-tuan, dan di mana dia sujud, darinya sujud atas lantai, dan lantai tersebut ialah tanah, dan saat ini dia sujud diri dan bawah tanah tersebut. Sebab tuan-tuan dalam Ramadan yang tuan-tuan akan datang, yang kita akan penuhkan dan penuhkan walaupun kita rasa penat kerana dia sujud hanya di atas tanah tersebut. Dan begitulah yang dia lakukan. Dan bila nak habis bagi salam, dia rasa, "Ya Allah, nak tunggu pulang malam esok, wahai Tuhan, aku nak bercakap dengan kau, wahai Tuhan. Aku nak sembah kau, ya Allah, pada malam esok, wahai Tuhan, jauhnya dan lamanya masanya." Tapi terpaksa juga dari Pak Telekom tersebut, perlahan-lahan pulang balik ke rumah, lompat balik, masuk melalui nifak, sembunyikan telekom, tutup dan kemudian tidur, tak ada siapa tahu. Saya mendengar kisahnya saya dalam hati, "Ya Allah, sayangnya aku pada rumahmu, ya Allah, di sini aku boleh sujud." Dan itulah yang dikata saya lakukan pada setiap malam. Setiap malam. Satu hari, keramaian diadakan di rumah. Ramai keluarga dan kiran datang. Dia tengok jam, kian lewat, kian lewat. Pukul 1, pukul 2, mereka itu. Dan dia dalam keadaan mampu-mampu, dia tak balik lagi. Dan mereka
balik pukul 3 pagi, bangunlah sunyi kawasan rumah dan tidur dipadamkan. Tak sampai hati mungkin. Dan bila tengok sudah tak ada semua yang dikasihkan, macam besar itu pun sebab dah berulang hari-hari di bangunan tersebut, kawasan jualan tersebut pulang pusing. Sehingga ketika dia pergi ke kawasan tersebut, macam besar dia pakai tekung, angkat takbir Allah, merasa ilazan yang menyebabkan Allah. Pada rokaan yang kedua, hujan turun dengan lebat. Hujan turun dengan lebat. Dan untuk saya berhenti solat tidak sama sekali negatif. Untuk saya berhenti solat tidak sama sekali, lantas dia bertekun. Dan kerana tanpa sejuknya pukul 3 pagi tersebut, hujan turun dengan lebat, habis lekuknya lecut dan basah. Sejuk tersebut menyebabkan meletak bibirnya dan giginya berlagak saat dia mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sejuk bersangatan. Dan saat disujud, semua yang dikasihkan sujudnya di mana? Atas tanah yang dirasa air mengalir menyentuh hidung dan pipinya. Lekat berumpun dan daun pada wajah. Dia duduk antara bersujud dalam keadaan begitu. Ketika dia tahiyat, dia merasa ikhlasatan duduk antara dua sujud dan tahiyat. Dan dibangunkan rokaat yang ketiga. Pada saat yang ufuk ternampak kilat satu menyambung dan cahaya basah, dan kemudian cahaya kilat itu kadang-kadang seperti flash dan istirahat dia lepas. Dan pada rokaat ketiga itu diganti di solat dan dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan menggigil lekungnya basah, tiba-tiba biarlah tiba-tiba saya dengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Dentuman yang sangat bersama dentuman tersebut, tubuhnya telah terhayun dan jatuh betul-betul dan digigit di mulut di hadapan guru besar tersebut. Dan didongakkan kepala ini, tetapi dia rasa sangat sakit pada bagian tadi. Dalam kilat dan sama malam itu dia boleh nampak kekongnya yang basah dan cuk tersebut. Dan sekarang sedikit demi sedikit telah berubah menjadi warna merah. Dan ketika itulah darah mula mengalir dengan banyak daripada pipi, daripada muka itu bersembah. Dan dia nampak lekungnya itu bukan sekadar kena air hujan tetapi penuh dengan darah. Dan ketika dinumangkan kepala ini, apa yang dia nampak? Dibanding sama-sama kilat itu dia nampak semua yang sikasnya. Abangnya yang sedang berdiri memakan berhenti yang sangat keras. Dan kainan dari Anahul aman ke dagingnya daripada berhenti tersebut. Dan bukannya abang tidak nampak hari semalam dan itu pada malam ini. Dan tidak terlihat abang saya seperti orang keras. Hanya pukul sepak terancam. Itulah yang telah bertanggung berlaku. Kena pukul hampak. Dan dia kata kepada saya, umur 16 tahun tak mampu mempertahankan diri, tetapi setiap kali sepakan tersebut yang keluar daripada mulut saya adalah kalimah Allah. Yang keluar daripada mulut yang berhamburan dengan darah adalah kalimah Allah. Allah. Begitulah tubuh saya terbalik, terhuyung dan terhayang. Dia kata balik terhinyak dan berhentak pada ketika itu. Saya bangun darah saya sendiri kata. Dan dalam lebat malam itu saya dipukul semua. Sampai dia kata macam mana? Saya dah tak terkemahir lagi pada ketika itu. Dan saya masih ingat anak gadis umur 16 tahun tuan-tuan. Dalam keadaan dia cukup untuk bangun, abang dia duduk mencangkung di depan dia. Karena pernah berpukul dia. Saat itu dia kata kepada abang, dia kata abang, abang itu pukul tubuh saya sampai jadi hancur. Tetapi demi Allah, abang tidak boleh sentuh di saya yang telah kenal Allah. Abang boleh pukul tubuh saya sampai jadi hancur. Tetapi
demi Allah, abang tidak boleh sentuh hati saya yang telah kenal Allah. Itu penandaan terakhir sebagai bensan selepas itu. Beberapa lama kemudian dia tersedar. Keesokan hari ini bangun dia tersedar. Waktu itu ketika dia tersedar, dia kena ungkapkan kemudian tangannya yang patah, badannya yang patah, yang pada bagian tulang yang patah dan jari-jari yang panjang pada tubuhnya. Dia nampak ibunya berada di sebelahnya dalam keadaan menangis. Di luar hospital, apa kan ayahnya menunggu. Belum dengar tuan-tuan apa dia kata. Pada saat saya buka mata saya dan saya nampak ibu saya dan ayah saya, perkataan yang pertama keluar daripada mulut saya adalah, ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini mereka telah tahu saya seorang muslim. Hari ini makku tahu aku seorang muslim. Hari ini abangku tahu aku seorang muslim. Ayahku tahu aku seorang muslim. Syukur ya Allah, dia tidak pernah mengadu tentang sakit yang dia ada. Saya mendengar motor, masya Allah, jauhnya aku. Dan di ujung kisah dia dikatakan begini, Ustaz, alhamdulillah sekarang setelah umur 20 tahun gagal, saya kalau balik ke rumah, saya tidak perlu lagi cari dalam hutan untuk solat. Karena saya solat di ruang tamu, saya akan solat di ruang tamu di rumah saya, yang mana ayah saya menjadi imam, abang saya menjadi makmum dan umat saya akan duduk, dan kami sama-sama sujud dalam rumah saya. Saya mendengar kisah itu, tuan-tuan. Untuk fikir rupanya kalau jauh pada sahabat itu, rupanya ada manusia. Dan anak boleh ketika anda yang datang dalam Allah memilih untuk pendek-pendek sujud pada Allah, sikit-sikit sujud pada Allah, sedangkan manusia belum berhubung sujud pada Allah. Semoga masya Allah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik berbanding pada Ramadan-Ramadan yang sebelum daripada ini. Allah rahmati, menyayangi, mencintai kita semua dengan sebaik-baik yang mungkin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya mengundur diri semua yang saya kasih sekalian. Seperti biasa saya sudah mengambil kesempatan, pasti perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya sepanjang berada bersama dengan tuan-tuan menyinggung perasaan, akhlak saya gurau yang mungkin saya harap supaya manis di hidup mungkin dianggap sebagai apapun selain daripada. Karena saya datang hanya untuk mencakap sesuatu yang kenyataannya adalah memberikan kemilahan yang selayaknya kepada kalian adalah memberikan para tetamu Allah. Saya pernah dengan rendah diri memohon maaf. Mungkin kalau maafkan saya.